What's up guys, welcome to Adi Ramlan ASMR. Hope you enjoy this video guys. Jadi di video kali ini kita akan bikin konten dokter guys. Apa itu konten dokter? Kalian tonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip, oke? Okay? Biar aku tambah semangat lagi di next konten selanjutnya. Oke, okay. Hope you enjoy this video guys. Let's go. Selamat pagi ibu. Ada yang bisa saya bantu? Oh, mau diperiksa. Oke, okay. Silakan ibunya duduk dulu. Oke, okay, baik. Sesuai protokol kesehatan yang ada di sini ya bu ya. Sebelum ibu beraktivitas di sini, alangkah baiknya ibu pakai hand sanitizer dulu. Oke. Dicek dulu ya bu ya suhunya ibu. Oke, ibu suhunya 39 ya. Cukup panas juga ya. Ibu lagi demam ya. Oke, baik. Sebelum ibu diperiksanya ke ruangan dokter, Ibu saya data dulu ya. Dengan ibu siapa? Ibu Rohani. Umurnya berapa ibu? 35 ya. Ibu sudah menikah? Sudah. Oke ibu, datanya sudah saya terima ya. Silakan ibu ke ruangan dokter. Ruangannya di sebelah sana. Ibu bisa menceritakan keluhan ibu saat ini seperti apa ke dokter, oke? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga cepat sehat ya ibu ya. Oke, baik. Selamat pagi ibu. Aku dokter yang akan menangani penyakit ibu ya bu ya. Oke ibu, silakan duduk dulu. Relax saja. Jangan tegang ya bu ya, gak akan disuntik kok. Oke ibu, keluhannya apa ibu kalau boleh saya tahu? Demam, panas. Oh, ibu tadi udah diperiksa suhu ya di depan sama suster yang jaga di depan. Sudah. Oke ibu, baik. Apa tadi? Demam, flu, batuk, sama pegal-pegal badan ya bu ya. Oke, ibunya kesini. Nah, di situ duduknya. Saya periksa ya bu ya. Sesuai protokol kesehatan, saya pakai sarung tangan dulu ya bu ya. Biar ibunya sehat. Biar ibunya bersih. Sekarang kan lagi musim COVID-19 ya bu ya. Jadi kita harus saling jaga satu sama lain. Oke ibu, duduknya. Ibu saya periksa dulu ya detak jantungnya. Ibunya jangan tegang. Kalau tegang nih, detak jantungnya bakalan kenceng banget berdetaknya. Ibunya relax aja ya. Oke, baik. Oke. Ibu, detak jantungnya sehat ya, Bu ya. Normal. Sepertinya ibu kelelahan, ibu. Kalau boleh saya tahu ibunya kerja? Kerja di luar ya bu ya? Ya, sepertinya dengan keluhan yang ibu sampaikan tadi, menurut saya ini ibunya kelelahan, butuh istirahat kurang lebih 2 atau 3 harian. Ibu jangan dulu aktivitas yang berat-berat ya bu ya. Ya, jangan dulu kerja. Nanti saya bikin ya bu ya surat sakitnya biar ibu bisa istirahat dua. Biar ibu bisa istirahat dulu di rumah. Ibu mau istirahat berapa hari?
3 atau 2 hari. Kalau saya anjurin sih ibunya istirahat 2 hari aja. Dan ibu selama 2 hari itu ibu jangan dulu aktivitas yang berat-berat ya, Bu ya. Oke. Coba ibu saya pegang dulu. Tuh panas, Ibu. Saya pakai sarung tangan pun kerasa panas, Ibu. Iya, ibu harus diam dulu ya, Bu ya. Bilangin sama suaminya. Ibu harus diurus dulu, jangan ngurus dulu. Oke. Saya bantu buatin resep dokternya ya, Bu ya. Oke, baik-baik. Atau saran saya sih, ibu kalau misalkan mau cepat sembuh, ibu bisa disuntik. Oh, takut disuntik. Takut. Oke, ya udah, ya udah. Punya saya bikinin resep dokter aja ya, resep obatnya. Oke. Ibunya saya, aku rekomendasi ibu pakai vitamin sama paracetamol. Amoxicillin dan beberapa obat buat terpereda nyerinya ya, Bu ya. Oke. Yang vitamin bisa ibu minum 2 kali aja sehari ya, Bu ya. Yang paracetamol 3 kali sehari. Amoxicillin juga 3 kali sehari untuk pereda nyerinya. Ibu bisa 2 kali sehari penurun panasnya, 3 kali sehari, dan beberapa obat penyerinya, pereda nyerinya. Cukup 1 kali aja sehari ya, Bu ya. Baik, ada yang ditanyain, Bu? Sebelum ibu ambil obatnya di ruang apoteker. Oh iya, ini sebelum ibu minum obat ini, ibu dianjurkan terlebih dahulu makan dulu ya, Bu ya. Iya, gitu. Ini obat bisa diminum sebelum makan semuanya ya, Bu ya. Oke. Ini resep obatnya. Oke, ibu bisa ngambilnya di ruang apoteker yang ada di pojok kanan atas di sebelah sana ya, Bu ya. Iya, nanti ada security kok di luar. Ibu bisa tanya aja kalau nggak tahu atau bingung. Oke, terima kasih ibu. Semoga ibu cepat sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti sediakala ya, Bu ya. Ingat, patuhi protokol kesehatan biar ibunya cepat sehat dan semoga ibu lancar terus rezekinya ya. Oke, makasih juga ibu doanya. Selamat pagi ibu. Oke guys, jadi itu dia konten dokter dari aku. Semoga di video kali ini kalian semuanya bisa terhibur ya. Dan untuk next konten kita bikin konten apa, silahkan kalian berpartisipasi di kolom komentar. Dan untuk yang mau join grup Telegram, kalian bisa mampir di TikTok aku ya, di Aderamdan spasi ASMR. Di situ kalian tinggal klik link yang ada di bio aja. Itu terbuka untuk umum ya, untuk sharing-sharing kedepannya kita akan seperti apa. Terima kasih yang udah nonton. Buat kalian yang suka sama video ini, silahkan kalian like video ini dan dukung terus channel ini untuk dengan cara di subscribe, share sebanyak-banyaknya. See you next video. Bye-bye.